saya jalan-jalan di bekas bekas workshop ya. Kita lihat dulu. Ini bekas logging. Terus ini bekas tangki. Dan di sini banyak terdapat barang-barang bekas. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sana juga. Terus ini. Saya juga enggak tahu apa ini. Ini saya juga kurang tahu nama barang apa atau apa ini. Oke, nah ini bisa teman-teman lihat. Ini ada mesin motor Persa ya. Ini kabin eksavator. Ada tangki. Terus ini ada mesin. Mesin apa ini? Ini semuanya udah enggak di ini lagi. Ini di belakang. Beginilah kondisinya kawan-kawan. Oke, ini ada rangka motor. Ini ada speedometer Persa. Ini alat. Ini juga radiator. Ini ban bekas. Itu ada dua besar. Kita cuma lihat-lihat aja di sini ya. Aduh. Itu semuanya pada numpuk. Ini bekas workshop ini. Kita lihat lagi ke sana. Di sana ada logging. Bisa lihat itu logging. Itu wheel loader WL. Nah ini masih dibungkus loh kawan-kawan. Tuh lihat. Masih bagus dalamnya. Ini apa? Nah ini juga. Oh ini ada bekas ini. The Nelson. Kita taruh aja di situ. Ini bagian dalam. Kita lihat bisa kita menemukan apa di sini. Ada mesin-mesin. Ini bekas kunci. Ini juga seal, masih dengan bungkusannya. Terus ini apa ini? Ini nggak tahu namanya, masih bagus. Ntar kita hidupin cahayanya. Ini banyak, nggak tahu ini apa, piston ya, nggak salah. Ini ada seal-sealnya. Ini ada jok. Oh, ini ada terminal jig. Ini ada, ya nggak tahu juga apa namanya, barang-barang ini bekas alat berat semua. Filter, ada filter. Ini anu motor bekas Persa ya. Masih ada nih sayapnya. Apalagi ini
Speedometer. Ya, begitulah di dalam sini, kawan-kawan. Cek dari luar. Begini. Terus kita lanjut ke sebelah. Ini ada ruangan. Masuk atau enggak? Ya bisa. Nah, ini bekas kantor juga kayaknya. Kita lihat-lihat. Ini ada printer. Kayaknya udah rusak. Ini juga printer satu lagi. Itu banyak bearing. Oke. Terus ini kantor mereka dulu. Printer. Ini ada. Nah, ini masih baru nih. Tuh. Masih dibungkus. Ini Donaldson filter nih ya. Tuh, masih dibungkus. Kayaknya ini juga ini. Tuh kan. Terus ini juga. Tuh. Semuanya masih terbungkus. Ini. Nah, ini. Ini apa ini namanya ini? Lupa. Gasket nih, tuh tuh. Masih baru. Tuh. Ket. Sayang padahal. Ya, kita tutup lagi. Nah. Inilah kondisinya. Ini ada buat bolong-bolongin kertas, ada kipas, bekas alat berat. Nah, ini nih ada ban. Kita jalan-jalan aja di sini, melihat-lihat aja. Ini ada bekas doser. Masuk lagi. Bisa kita temukan apa di sini? Wih, banyak bekas baut-baut. Lah ini. Ini masih terbungkus ini, kawan-kawan. Nah. Tuh. Enggak tahu buat apa. Kita taruh aja. Ini, nah ini juga. Semuanya kayak gini kan, masih terbungkus. Masih baru. Nah, ini juga nah. Kok nggak di ini, maksudnya nggak dipakai gitu, buat apa di order ya? Udah kayak gini belum tahu saya. Itu juga nih alat-alat masih dibungkus semua. Tuh kayak gini. Tahu ya nih mereka ini. Sayang. Tapi ya. Ini alat Honda ini. Apa ini? Kita buka aja ya. Ini apa ini? Enggak tahu juga saya. Ada lampu. Oke, okay. Udah. Kita lihat keluar. Nah, ini alat-alat yang sudah rusak. Ini ada doser satu, dua. Ini doser di 3KXL.
Terus lanjut. Ini ada Exa. Doser tadi. Ini juga ada mobil. Aduh. Ada mobil. Ini ada Scania. Scania. Udah di kanibal. Ini juga. Ini mobil ada 1 2 3. Rusak semua. Kita lihat dalamnya mungkin. Ya, begitulah. Tuh. Mobil rusak. Tuh. Rusak semua. Itu ada OTH. Nah, terus lanjut lagi. Di sana ada 1 Exa. Sana juga. Ini ada grader. Terus ini udah rusak juga kawan-kawan. Tuh. Ya. Ini logging. Itu ada Scania lagi. Terus yang ujung. Bisa lihat. Ini alat-alatnya ya. Dan di ujung ada Scania lagi. Kan sana ada Exa. Ya, itulah. Oke. Ini bekas workshop ya. Workshop yang barunya. Aduh. Udah pindah nih workshop lama. Kita record aja. Ini di salah satu perusahaan. Sayang sekali. Berapa satu bijinya itu? Nah, ini sayang itu tuh ada mobil. Tuh. Cuman jadi rongsokan. Ya, ini dulu workshopnya. Ini wheel loader capit. Ada doser juga di ujung sana dari kanibal. Ini logging Hino. Oke kawan, itu aja mungkin. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.